Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Sony telah melancarkan peranti pintar terbaru mereka dinamakan Sony Xperia 5 Mark II. Ia membawakan saiz skrin 6.1 inci, dijana chip Snapdragon 865 dan kamera utama 12, 12 dan 12 megapiksel. Kamera ini juga mampu merakam video 4K dengan HDR pada kadar 120 bingkai sesaat. Buat masa ini, harga yang ditawarkan masih belum diumumkan. Realme 7i kini rasmi untuk pasaran Indonesia. Ia merupakan peranti kelas pertengahan dengan skrin bersaiz 6.5 inci, chip Snapdragon 665 dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 64, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera soft photo pula sebesar 16 megapiksel. Namun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. GoPro Hero9 Black kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan sejumlah aksesori terbaru termasuk Max Lens Mode, Media Mode, Display Mode dan Light Mode yang bertujuan meningkatkan lagi tahap kestabilan pada video. Di Malaysia, GoPro Hero9 Black ditawarkan pada harga RM2,099 untuk seunit. Manakala Display Mode serta Light Mode pula masing-masing dijual pada harga RM399 dan RM249. Bukan itu saja, GoPro juga telah hadir dengan kemasini harga terbaru untuk GoPro Hero8 Black. Ia kini ditawarkan pada harga RM1,699 sebuah. Tidak ketinggalan, Sony Malaysia juga telah mula membuka pratempah untuk kamera Sony A7C. Ia hadir dengan sensor 24MP, XMOR CMOS, dijana chip Bions X serta mempunyai rakaman video pada resolusi 4K dengan kadar 30 frame per second. Di Malaysia, kamera ini ditawarkan pada harga RM8,399 untuk badan sahaja, sementara kit dengan lensa zoom f/28 hingga 60mm ditawarkan pada harga RM9,899. Oculus pula hadir dengan set kepala VR terbaru yang dinamakan Oculus Quest 2. Ia dikuasakan chip Snapdragon XR2, sistem penjejakan Oculus Tracking dan alat kawalan yang lebih ergonomik. Buat masa ini, harga jualan untuk Malaysia masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Apple kini telah menawarkan kemaskini pelayar web Safari 14 secara berasingan kepada pengguna Mac OS. Ia membawakan rekaan bar tab baru, laporan privasi dan sokongan Adobe Flash untuk security yang lebih baik. Selain itu, Facebook mengumumkan kerjasama dengan Luzotica iaitu pengeluar kacamata berjenama Ray-Ban. Kedua-dua pihak ini dikatakan akan hadir dengan sebuah kacamata pintar untuk ditawarkan seawal 2021 kelak. Akhir sekali, pihak SKMM mengatakan akses internet di Malaysia adalah antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dikongsi, Malaysia di tangga yang ketiga di ASEAN dengan capaian purata kadar muat turun 86.82 Mbps. Jadi itu saja berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita berjumpa lagi di video Amaz 24 yang seterusnya.